Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat serta dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi berasal dari Malaysia guys ya, di acara Gegar Vaganza musim ke-8, yaitu adalah Ani Mayuni ya. Oke, aku coba terima kasih kepada Bang Ahmad Sofian yang telah merequest video ini. Dan aku coba untuk mulai mereaksi ya Ani Mayuni ya. Sebelumnya aku belum tahu, belum pernah mereaksi penyanyi ini guys. Dan ini baru first time aku mereaksi beliau ya guys ya. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Brosyaz Channel ya. Kita dukung dengan klik subscribe guys serta aktifkan notifikasi bellnya sebagai tanda dukungan kita terhadap channel ini ya, agar lebih dapat berkembang lagi guys ya kedepannya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin ya mereaksi ya Ani Mayuni, gimana karakter suaranya, gimana soundnya, gimana performnya di atas stage juga ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Wow, di sini rupanya hanya gambar ya yang ditambahin dengan sound system saat Ani bernyanyi guys ya. Jadi bukan video saat dia bernyanyi guys ya. Itu adalah gambarnya guys ya. Kita play. Ini kayak irama lagu dangdut nih guys. Wow. Asik. Daripada dimakan waktu. Eh. Aku sambut saja cintamu. Kini diriku dan dirimu. Satu dalam janji, satu dalam hati. Guys, aku belum pernah dengar lagu ini guys ya, tapi ramanya memang ngarah ke dangdut ya. Di Gegar Vaganza kayaknya guys ya. Suaranya terdengar sangat lepas ya, unik dan beda banget ya daripada peserta lainnya guys ya. Kayaknya suaranya sangat sangat khas arah ke genre dangdut ya guys ya. Kita mulai. Asyik. Oh, kalau setahu aku guys, Gegar Vaganza peserta atau penyanyinya guys itu biasanya ini ya menyanyikan lagu pop atau slow rock ya guys ya. Tapi ini menampilkan sesuatu yang berbeda guys, unik banget ya lagunya yang ditampilkan oleh Ani Mayuni. Oke, kita play. Dia memang tampil beda kalau menurut aku guys ya. Lagu-lagu kayak gini nih yang bikin-bikin kita bergoyang gitu guys ya. Joget-joget ya guys.
ini musiknya memang dangdut banget kayaknya guys. Asik. Style vokalnya berbeda guys ya, dan empuk banget suaranya guys, renyah dan unik, lepas juga guys powernya. Kita play. Asik. Lagunya sedap ya guys ya, dan liriknya juga sedap ya guys ya. Asli kan bikin aku bergoyang lagu ini guys. Play. Guys, ya. Aku baru saja mereaksi ya Gagal Faganza ke-8 Ani My Uni yang menyanyikan lagu sedap ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Bang Ahmad Sofian yang telah merequest video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat dan dimudahkan juga rezekinya guys ya. Oke, di sini kalau aku nilai sedikit ya berbeda ya, dari kontestan atau peserta lainnya guys. Yang mana peserta lainnya itu biasanya menyanyikan lagu pop, slow rock, slow dan lagu-lagu melo guys ya. Di sini Ani My Uni menyanyikan lagu bergenre dangdut guys. Wow, ini tampil beda penyanyi yang satu ini guys ya. Dan aku belum tahu perjuangannya di Gagal Faganza itu seperti apa guys. Nanti coba aku cek, aku cari ya, mencari informasi tentang Ani My Uni ya. Suaranya sangat lepas guys ya, unik ya, beda banget ya, dan empuk juga suaranya guys, renyah banget. Oke lah, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.